prokes tetap harus dipertegas, ada tanggung jawab kolektif, nanti harus memberikan satu apa teguran-teguran kepada pengunjung atau kepada masyarakat yang beraktivitas di area alun-alun, misal tidak pakai masker atau apapun, semuanya harus mendapatkan teguran dari pelaku PKL. Satu lagi Pak, tadi beberapa waktu kita sudah menyampaikan akan ada evaluasi setelah pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro yang keempat, ya kan, yang keempat. Maka kita akan mencoba membangun keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Salah satu kebijakan kami nanti memberi ruang, wisata mulai kita buka dengan asumsi terkontrol, artinya terkontrol di bawah koordinasi dan pengawasan. Semua pelaku usaha di wisata harus punya komitmen. Semua elemen harus punya komitmen. Harus ada kesadaran kolektif. Karena kalau hanya pengawasan secara formal, tidak akan efektif. Tetapi kalau memang dari para pelaku usaha punya komitmen untuk saling memonitor, mengawasi, itu akan sangat efektif. Jadi syaratnya, okay, kita buka dengan syarat, yuk, supaya pencegahan penularan COVID ini jadi tanggung jawab bersama. Oh iya, jadi penyadaran. Ruang-ruang publik harus kita awasi bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan tugas, tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan PP, tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi semua pihak punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan. Langkah yang kami lakukan karena kami punya tugas perbantuan, artinya kami berkewajiban mensukseskan apa-apa yang di kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya kebijakan pelarangan mudik dari 7 sampai 16 Mei. Maka langkah kami mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat Wonogiri melalui media online, melalui media konvensional, termasuk melalui organisasi-organisasi, paguyuban-paguyuban perantauan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Prinsip dasarnya adalah pelarangan mudik ini secara substansi dan esensi adalah ikhtiar bersama untuk kita segera bisa menekan menuju kepada kondisi normal menjadi satu tanggung jawab bersama. Tentu dipicu oleh data setelah ada libur panjang, setelah ada libur Natal, tahun baru, Lebaran, pasti tren penularannya naik. Maka dari pengalaman itu, pemerintah pusat ambil satu kebijakan agar ini menjadi panduan dari pemerintah daerah untuk ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau pertanyaannya apa kebijakan pemerintah kabupaten, tentu kami mempersiapkan diri dari fungsi koordinasi lintas sektoral untuk kita mensukseskan kebijakan pelarangan itu. Hari ini belum, kita akan menunggu regulasi teknisnya, bagaimana nanti pengaturan moda transportasinya, pengaturan pihak-pihak yang diperbolehkan masuk pada daerah-daerah, apakah nanti ada kebijakan khusus dalam bentuk surat yang nanti formatnya tentu akan kita konsultasikan. Kalau memang harus ada surat izin masuk, ya tentu secara geografis kami wilayah yang paling pinggir, kami menerima. Artinya apa, pihak-pihak yang masuk ke sini berarti kalau syaratnya ada surat izin masuk, berarti yang mengeluarkan dari kota-kota besar. Kita kan penerima, kan berarti kita tidak perlu mengeluarkan surat izin masuk. Kita tinggal melihat saja, you pakai surat izin masuk atau tidak, kalau memang itu dipersyaratkan dari pemerintah pusat. Kira-kira ada penyekatan? Penyekatan sudah pasti akan dilakukan. Maka kita akan melihat keputusan yang lebih konkret, lebih komprehensif. Kalau memang pelarangan, tinggal kita lihat metodologi untuk pencegahannya seperti apa. Penyekatan di tiap kabupaten kota pasti akan dilakukan. Nah, dari beberapa penyekatan ini sudah dipastikan kalau memang nanti seluruhnya ada satu ketegasan, ada satu kebijakan yang sama, pasti di filter kedua, ketiga, penyekatan ketiga dan keempat pasti sudah balik kanan semua. Kalau memang penyekatan ini efektif. Maka ini akan kami koordinasikan, tadi saya sudah berkonsultasi dengan Pak Gubernur, upaya apa yang terintegrasi agar pelarangan mudik ini nanti tidak menjadi polemik. Artinya polemik itu masing-masing daerah punya kebijakan tersendiri dan terkesan tidak terintegrasi. Yang ini menjadikan nanti kebijakan pelarangan mudik ini menjadi tidak efektif.